Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Alangkah indahnya ketika kita membuka lembaran baru dari tahun baru Hijriah 1442 dengan kita mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berbahagia karena kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit inilah yang ingin diajarkan oleh para ulama, oleh para aulia, yang mana mereka menjadikan momentum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi ingatan umat Islam, di mana momentum hijrah adalah bukan hanya sekedar perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah kepada Madinah, tapi jauh lebih itu, jauh lebih besar daripada itu, yaitu perpindahan dari ketakutan kepada kebahagiaan, di mana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sukacita menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini dipilihlah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penanda tahun baru Islam, agar supaya umat Islam selalu optimis, selalu punya keyakinan yang besar bahwasanya setiap saat yang akan datang, setiap hari yang akan datang itu lebih baik daripada yang sebelumnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Saat yang akan datang itu insyaallah lebih baik daripada saat yang sebelumnya. Ini menjadi acuan bagi seorang muslim agar supaya dia selalu menaikkan level dia, level kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, level kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu spirit dari hijrah adalah di mana kita dianjurkan oleh para ulama untuk kita mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar kita berbahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita secara khusus atau kepada umat Islam secara umum. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbahagia di hari Asyura, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan banyak para nabi. Pada hari itu Allah memberikan banyak kebahagiaan. Ini artinya kita seharusnya memiliki wiridan rutinan setiap harinya mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak ada hal yang membuat kita bahagia, untuk kita bersyukur kepada Allah pada tiap harinya, tidakkah cukup membuat kita bahagia ketika kita mengingat bahwasanya kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa kita menjadi orang yang beragama Islam, agama yang mana asasnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nikmat yang paling agung yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Karenanya hendaklah kita memiliki wiridan
rutinan setiap saat, setiap hari. Rutinan di mana kita mengingat salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita lebih optimis menjalani hidup ini, lebih berbahagia menjalani hidup ini. Salah satunya adalah mampu melihat kebahagiaan meskipun di saat di mana seharusnya tidak berbahagia. Misalnya Hadratus Syekh Haji Ahmad Sufyan bin Thalifin, ketika ada orang datang kepada beliau, mengeluh kepada beliau, "Wahai Kiai, saya dizalimi, ditipu oleh orang." Beliau berkata, "Alhamdulillah, alhamdulillah." Orang yang bertamu kepada beliau terkejut, "Kenapa alhamdulillah, Kiai?" Beliau mengatakan, beliau berdauh, "Alhamdulillah, bukan kamu yang menipu. Alhamdulillah, bukan kamu yang menzalimi." Bahkan di saat seperti itu, hendaklah kita tetap mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih bisa bersyukur kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang terus bersyukur kepada Allah, terus didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.